Ketua Komisi C DPRD Palangkaraya, Hasan Busyairi mengajak masyarakat setempat untuk aktif melakukan kerja bakti menjaga kebersihan lingkungan bersama. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kenyamanan hidup di kota yang bersih dan asri. Hasan Busyairi mengatakan, kerja bakti adalah salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan kerja bakti, masyarakat dapat membersihkan jalan, gorong-gorong, selokan, sungai, dan tempat-tempat umum lainnya dari sampah dan kotoran yang dapat menimbulkan bau, banjir, dan penyakit. Hasan Busyairi juga mengapresiasi langkah pemerintah kota Pemko Palangkaraya yang telah menyediakan fasilitas dan sarana-prasarana pengelolaan sampah di Palangkaraya. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik dan tidak merusaknya. Hasan Busyairi menambahkan, kerja bakti juga bermanfaat untuk meningkatkan kekompakan dan keakraban antar warga masyarakat. Dengan kerja bakti, masyarakat dapat saling berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dari Kota Palangkaraya, Altius Utama melaporkan.